Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Bagas dari kelas 11 Nova 5. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mereview salah satu warung makan. Warung makan ini berada di Jalan Karanganyar 5 Polo atau di Dukuh Tani, Desa Geningsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Di sini menyediakan menu makanan seperti bebek goreng, ayam kampung goreng, lele goreng, ayam bakar, kakap bakar, ayam geprek, dan lain-lain. Dan untuk menu minumannya seperti mari kita lihat langkah tepat buat ayam bisa susu, head coffee, coffee mix, coffee hitam, es teh, es kampung, dan lain-lain. Dan lebih menariknya lagi, warung ini juga menerima pesanan untuk para pelanggan kalau mau mengadakan pertemuan rutin atau arisan atau ngopi-ngopi bareng teman juga boleh. Dan lebih menariknya lagi, kita bisa melihat pemandangan alam yang begitu indah, asri, sejuk, dan nyaman. Kita bisa melihat Sungai Samin yang airnya jernih dan tanpa ada sampah sedikit pun. Tempat ini cocok buat kalian untuk mengajak para keluarga atau teman-teman atau pacar kalian. Mari kita simak langkah-langkah cara membuat ayam geprek. Pertama-tama, kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Lalu setelah matang, kita masukkan ke dalam wadah yang dicampur dengan sambal. Lalu kita geprek-geprek ayamnya sampai halus dan merata. Setelah itu, kita ambil nasi putih. Biar terlihat lebih menarik, kita tuangkan ke dalam mangkok. Setelah itu kita tuangkan ke dalam piring. Lalu kita potong-potong timunnya menjadi dua bagian. Lalu kita hias dengan semenarik mungkin agar terlihat lebih estetik. Dan ini nih hasilnya,